Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Back to IT Home. Gimana kabarnya anak-anak di rumah ya? Aduh, kita masih belum bisa ketemu nih. Entah kapan kita akan ketemu lagi ya. Udah kangen banget sama kalian kita. Oke. Kita balik lagi ke ya video, sesi video, karena kita emang belajarnya jarak jauh ya, enggak bisa deketan, jadi mau enggak mau ya melalui media video ini kita mungkin bisa saling mengenal ya. Oke, kali ini saya Pak Yuda dan sebelah saya Pak Herul ya akan membahas satu materi awalan mungkin ya Pak ya. Iya. Permulaan untuk memancing nanti supaya kalian lebih mengeksplor lagi, khususnya kalian yang kelas 11 TKJ ya. Nah, kali ini saya akan mengupas materi basic ya, awalan dari pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau teknologi WAN ya. Nah, saya makanya nggak sendiri di sini, kenapa saya sama Pak Herul, karena Pak Herul salah satu pengajar yang mengampu pelajaran ini, terutama di kelas 11 ya. Cuma satu kelas ya Pak Herul ya? Sebenarnya satu kelas. Ya, sebenarnya satu kelas, tapi nggak apa-apa lah, ini buat kalian semua dari TKJ 1 sampai 3 kelas 11 ya. Oke, Pak Herul mungkin mau menyapa dulu anak-anak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pasti pada sehat ya, Alhamdulillah ya. Seperti tadi yang dikatakan Pak Yuda, kita berdua di sini mau membahas suatu mata pelajaran di kelas 11 ya. Dan saya mengingatkan di sini ya, yang bintang tamu itu Pak Yuda, bukan saya. Ini adalah video podcast saya, bintang tamu Pak Yuda. Tapi nggak tahu kenapa seperti saya yang bintang tamu gitu. Saya hanya mengingatkan saja itu, ya. Enggak, saya mah cuma ini aja sih, pemeran pengganti. Iya benar. Legendnya nggak jadi datang, okay. Pak, jadi digantikan. Oke, okay, untuk singkat waktu ya Pak Yuda, ya. Karena kita cuma punya waktu sebentar, makanya kita langsung ke poin-poinnya aja. Mungkin di awal nih Pak Herul ya. Iya, ini demi anak-anak, ya. Demi menghemat kuota mereka. Karena kalian baru di kelas 11 dan pelajaran ini baru ada di kelas 11, mungkin kalian perlu tahu dulu kenapa ini sebenarnya materinya tentang apa sih gitu. Si materi teknologi jaringan berbasis luas ini tentang apa gitu, supaya kalian penasaran nanti untuk lebih mempelajari lebih dalam itu. Ya. Pak Herul mungkin bisa dikasih gambaran sedikit ya tentang pelajaran teknologi jaringan berbasis luas ini Pak Herul. Ya, jadi di pelajaran ini sebenarnya dasar-dasarnya udah ada di kelas 10 Pak Yuda ya, karena dari jaringannya itu pasti ada di Komjardas. Nah, di situ kalian kan sudah pernah belajar IP tentang keselamatan kerja ya, K3LH pun di sini penting karena nah, dan juga gimana cara pemasangan itu penting. Jadi di dalam berarti itu kalau singkatnya yang tadi itu basic ilmunya ya. Iya, basic ilmunya semuanya di kelas 10. Nah, kalau untuk materi di Tekwan ini yang intinya apa aja Pak yang akan dibahas? Jadi nanti intinya lebih ke yang pertama pasti build, membuat. Di sini berarti kita ada dua yang dibuat ya. Yang pertama secara kita membuat media jaringan dengan nirkabel, artinya tanpa kabel, dan juga dengan kabel, yaitu lebih spesifik kepada fiber optik gitu. Gitu ya Pak Herul ya. Intinya sih kalau secara teknik ya mungkin ya. Secara tekniknya kalian mempelajari dua media, mempelajari bagaimana membangun infrastruktur jaringan menggunakan dua media ya. Tapi mungkin ada satu lagi yang belum disampaikan ya Pak Herul ya, tentang konsepnya. Intinya sebelum ke build up tadi, kalian harus memahami konsep WAN itu sendiri. Ya, benar. Gitu ya Pak Herul. Mungkin mau disampaikan dikit aja. Oke. Tentang WAN. Jadi WAN itu konsep awalnya pasti yang tadi ya, kita harus mengerti tentang protokol IP ya Pak. Ya. Itu harus kalian harus tahu, tentang perangkat juga harus tahu, dan juga topologi tentang desain. Jadi dalam topologi itu kita menentukan ini tuh bisa dipakai buat medianya apa, bagusnya lebih apa. Nah, itu lebih di, ke penting kabel, itu apa pakai kabel. Nah, itu penting itu. Jadi nggak asal, nggak cuma
pengen pakai wireless ah pakai gitu, pengen pakai fiber oh pakai gitu. Iya makanya gitu balik lagi kalau di TKJ sih menurut saya nih Pak Herul ya, saya kan orang awam nih di TKJ. Cuma awam. Ada dua yang penting kalian harus pahami. Yang pertama adalah konsep. Yang kedua adalah config ya. Konsep itu konsep tadi kalau kita bicara Tech One ya si one-nya itu sendiri konsepnya gimana? Apa dulu kebutuhannya ya. Kalau kita udah paham konsepnya pasti bisa menganalisis mau memilih pakai nir kabel atau pakai kabel ketika nanti build up-nya gitu. Ya. Config juga penting itu. Nah, iya benar. Itu masuk ke config-nya juga. Nah, sekarang kita masuk ke nir kabelnya Pak Herul ya. Iya. Kan tadi ada dua pilihan. Mungkin boleh dijelasin sedikit Pak di jaringan nir kabel ini. Oke. Kita akan mempelajari apa sih gitu. Oke, yang pertama di nir kabel pasti kita akan mempelajari sebuah alat jaringan yang tanpa menggunakan kabel. Anak-anak ingat, yang maksudnya tanpa menggunakan kabel berarti bukan berarti nggak ada kabelnya sama sekali, bukan begitu ya, artinya media si penghubungnya transmisinya itu tanpa menggunakan kabel, jadi dia menggunakan frekuensi ya, dia merambat melalui udara. Jatuh udara ya, benar. Ya. Jadi di dalam nih contoh alat-alat nirkabel. Jadi alat-alat ini yang memancarkan sinyal yang biasa kalian sebut sinyal WiFi. Nah, itu juga salah satunya nirkabel. Jadi alat-alat ini memancarkan yang melalui frekuensi. Nah, disitulah transmisi itu aliran data itu berjalan. Nah, itu nirkabel. Berarti kalau simpelnya mah di nirkabel ini nih anak-anak bisa mempelajari mulai dari perangkat apa yang digunakan ya Pak Herul ya? Pasti. Terus bagaimana mengkonfigurasi perangkat itu? Oh pasti. Ya. Ya. Terus bagaimana mengamankan perangkat itu? Oh ya. Sampai mungkin nanti trouble apa yang dihadapi ya kendalanya? Ya. Mungkin sampai situ dulu yang kita bisa sampaikan supaya penasaran nanti. Iya benar. Nah berikutnya yang poin berikutnya kan di Tech One ini kita akan mempelajari tentang kabel ya, penggunaan kabel, terutama penggunaan fiber optik. Kebetulan sekolah kita ya, jurusan kita udah punya alatnya nih. Alat untuk menyambungkan fiber optik, dan alat ini ya nggak semua jurusan, nggak semua sekolah punya sih ya. Tapi kita beruntung kita punya alat ini. Di Bogor SMK Negeri yang punya cuma 2 sekolah. Sombong. Jangan sombong, di sini nggak enak banget. Mungkin bisa sedikit aja dijelasin Pak Herul ya. 1 menit lah Pak Herul. Oke. Soalnya jadi, banyak iklan ini Pak Herul. Udah masuk. Oh, AdSense-nya udah gede dong. Oke, jadi di materi kabel khususnya fiber optik kita akan belajar. Yang pertama pasti apa itu kabel fiber optik. Kalau ibaratnya dari dasarnya itu fiber optik itu apa sih gitu kan ya, dimulai dia terbuat dari apa, kualitasnya bagaimana, gimana cara masangnya gitu kan, gimana cara memperbaiki masalahnya itu. Jadi intinya kalau konsep mah sama seperti wireless, cuma bedanya ya di pemasangan medianya ya. Sama pemasangan, karena ketika beda media pasti beda pemasangan itu. Makanya seperti tadi, analisis topologi ketika media apa yang akan digunakan itu menentukan Pak Yuda ya. Wah ini menarik sekali ya pelajaran ini Pak. Oh banget Pak Herul. Saya sendiri juga, aduh kalau dengar kata fiber tuh kayaknya canggih banget. Bapak ya sendiri jomblo maksudnya. Fiber kan keren ya fiber. Oh fiber ya. Jadi nanti di fiber optik pelajaran, bukan pelajaran, di khusus materi fiber optik ya. Ya. Ini apa ya, kalian belajar dengan alat yang wow mahal. Bener. Kalian. Jadi ini beruntung sekali kalian yang bisa ikut belajar nanti sama Pak Herul. Bahkan memang jujur ya Pak Yuda ya, buat pelatihan seperti fiber optik saja kalian bisa cari, itu harganya lumayan ya di SMK 4. Gratis. Alhamdulillah ada gratis. Sekarang SPP udah gratis, ayo. Cuma nanti perlu kehati-hatian aja. Nah, itu. Harus dengerin instruksi Pak Herul. Bener, ya. Saya galak kalau fiber optik, Pak. Galak saya. Alatnya mahal ya. Iya, bener. Kalau rusak ya yang enggak tahu bisa sanggup beli lagi enggak. Pak Herul ya. Sultannya cuma di depan doang. Jadi, ya itu aja mungkin. Ya, di video ini kita bahas, kita kasih kulit-kulit ya. Iya, kita baru kulitnya aja ya. Tahu kan kalau kulit tuh enak gurih ya. Apalagi ya crispy lah.
kalau daleman kan belum tentu enak. Maksudnya kalau udah masuk ke dalam ya biasanya pusing sih palanya Pak Herul. Tapi mudah-mudahan karena gurunya Pak Herul ya, mudah-mudahan ya tetap pusing, mudah-mudahan. Itu aja dari saya. Pak Herul, ya. Makasih waktunya ya. Ya. Saya juga udah makasih jadi dikasih kesempatan. Tak ingat ya, ingat sekali lagi. Ini tamu ya, ini tamu. Mungkin itu aja dari saya. Makasih atas perhatiannya. Ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap stay tune di channel TKJ SMK 4 Kota Bogor. Yeah. Thank you.